Cara menambahkan alamat pada profil Instagram. Pertama, buka dulu Instagram. Tap pojok kanan atas. Kemudian, cari menu beralih ke profil bisnis. Nah, di sana terlihat selamat datang di alamat bisnis Instagram. Geser kiri, terus jika sudah membaca, silakan tap lanjutkan. Nah, syaratnya adalah harus punya halaman Facebook. Jika belum punya, silakan buat dulu. Nah, sekarang sambungkan, pilih halaman yang Anda miliki. Karena saya miliki halamannya banyak, jadi saya sesuaikan dengan nama profil Instagram saya, yaitu Rumah Video. Nah, tinggal klik, langsung tap pojok kanan atas, panah. Tap di kanan. Nah, jika di sini belum ada alamat atau nomor telepon atau email, sebaiknya lengkapi dulu profil yang ada di halaman. Namun, jika belum, silakan isi aja di sini secara manual. Misalnya alamat emailnya di mana? Saya pakai kartu PIN @gmail.com. Untuk nomor teleponnya, silakan pilih dulu kode negaranya, yaitu +62 Indonesia. Nah, sekarang silakan tambahkan nomornya yang di belakangnya. Nah, itu nomor WA saya. Nah, selanjutnya silakan tulis alamatnya, jalan apa itu. Oke, di sini Jalan Subita Gang 7 nomor 9. Kotanya pilih Denpasar, ketik Denpasar sesuai kotamu. Dia akan muncul rekomendasi. Nah, itulah pilih kota Denpasar. Kode posnya silakan isi kode posnya yang benar. Kalau Denpasar itu tempat saya 80235. Oke, silakan tap pojok kanan atas tanda centang. Oke, sudah selesai. Tap. Nah, selamat datang Rumah Video. Nah, di sana udah terlihat itu alamatnya. Nah, seperti itulah cara menambahkan alamat pada profil Instagram. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tips selanjutnya. Terima kasih.